Tunggu. Iwi. Ya Allah. Dia bukan anak saya. Tiwi. Bapak, kehilangan anak Bapak? Iya. Ciri-cirinya seperti apa, Pak? Rambutnya sepundak, tingginya kurang lebih segini, usianya 10 tahun. Ada yang lihat? Kita nggak lihat siapa-siapa lagi, Pak. Cuma ada anak kecil ini. Coba Bapak mungkin cari ke tenda pengungsian, siapa tahu memang ada di sana, Pak. Iya, betul, Pak. Minta tolong deh, Sa. Minta tolong? Enggak ada suara apa-apa, Karina. Udah, Bapak ikut aja ke tenda pengungsian sama kita sama anak ini. Ayo, Pak. Yaudah. Okay. Ayo, Pak. Ayo. Tolong! Tolong saya! Tolong! Di sana banyak korban yang butuh bantuan kita. Ibu itu minta bantuan gue, Sa. Kita harus tolongin. Dan gue tuh kayak pernah lihat ibu itu. Ayo, cepet. Nah, Karina, udah. Ayo, kita balik ke tenda. Ampun, Sa. Orang minta tolong, Sa. Ayo, udah. Aduh, kesian itu ibunya. Ini cucu ibu di sini, nak. Cucu ibu di sini, sini. Oh, gadis itu kemana? Ya Allah, Tiwi. Ini nenek, nak. Kita tunggu bantuan aja kali ya. Kayaknya kita harus hubungin juga deh. Tolong. Nah, apa sih? Kak. Tolong. Karina, kenapa? Lu mau kemana sih? Gue mau nolongin ibu yang minta tolong sama gue, Sa. Lu yang mana sih? Karina.
Gadis itu yang bisa lihat saya. Sorry gadis itu. Ya, gadis itu. Bu! Karina, please. Bu! Please deh, Karina. Lo tuh di sini gak kenal sama siapapun. Kalaupun ada yang lo kenal, itu tuh cuma ibu-ibu yang tadi hampir ketabrak sama kita. Iya, bener. Bener apaan? Kayaknya memang ibu itu yang hampir ketabrak sama lo tadi deh. Tapi kalau emang ibu yang hampir ketabrak tadi itu yang minta tolong sama lo, terus sekarang ibu itu kemana? Kok dia hilang? Lagian dari tadi juga gue gak ngeliat lo sama siapa-siapa. Ya lo sih udah heboh duluan, jadi kan ibunya keburu pergi kan? Yaudah kita cari aja ibu itu. Aduh, mana lagi? Karina! Bu! Karina! Bu! Nek, Dewi haus. Tiwi haus banget, Nek. Iya, sayang. Tiwi, cucu nenek. Kamu harus bertahan, ya. Kamu harus tahan. Nanti nenek cari bantuan. Nenek cari minum buat kamu, ya. Ya Allah. Nek, tolong, Nek. Tiwi haus banget. Awas, dia mau minum. Bantu kami, ya Allah. Apa? Kaki aku lumpuh. Enggak, aku enggak mau cacat. Ayo cepat lakukan sesuatu. Operasi aku supaya aku bisa jalan kembali. Ibu maaf ya, lukanya sangat parah dan penyembuhannya akan sangat lama. Ibu sabar ya. Aku enggak mau, enggak. Mas. Cepat bawa aku ke Jakarta, Mas. Aku mau segera dioperasi. Aku mau jalan lagi. Aku nggak mau lumpuh, nggak mau cacat. Gimana caranya aku bawa kamu ke sana? Airportnya tuh rusak parah. Lintasannya terbelah gara-gara bencana tadi. Taufik, Ratri. Alhamdulillah, kalian selamat, Nak. Aku nggak mau cacat. Kamu jangan diem aja dong, Mas. Lakukan sesuatu. Kamu tuh mestinya bersyukur kamu masih diberi kesempatan hidup. Kamu dapat kesempatan kedua. Gimana dengan Tiwi dan Ibu sampai sekarang mereka belum ditemuin? Aku nggak peduli. Kamu masih sempat-sempatnya mikirin ibu kamu. Ibu kamu itu udah pantas mati, karena dia itu udah tua. Kamu kok tega ngomong kayak gitu tentang ibu? Kalau sampai ibu nggak selamat, gimana dengan anak kita? Tiwi kan sama ibu sekarang. Mas, ini semua karena ibu kamu, kesalahan ibu kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Tiwi, aku akan salahin ibu kamu, ngerti kamu? Kamu tuh betul-betul keterlaluan. Masih bicara sama kamu. Ratri memang betul. Saya patut disalahkan. Aduh, sakit! Suster. Tolong suster, siapkan. Tolong suster, ini suster. Ada korban bapak? Misi, Pak. Terus gimana, Pak? Apa bapak udah ketemu sama ibu dan anak bapak? Justru itu, saya udah keliling ke tempat pengungsian. Saya cari kemana-mana sampai sekarang nggak ketemu juga. Tapi saya bawa foto mereka. Ini ibu dan anak saya. Ya Allah, beberapa jam yang lalu saya bertemu dengan ibu bapak. Alhamdulillah, jadi benar mereka masih hidup. Ada di mana mereka sekarang, Mbak? Tapi maaf, tadi saya kehilangan jejaknya. Tapi... ibu bapak meminta saya untuk segera menolong anak bapak yang masih tertimbun reruntuhan, Pak. Ya Allah, Tiwi. Astagfirullah. Bapak sabar ya, Pak. Kita berdoa semoga anak sama ibu bapak selamat. Tiwi. Pak. Saya sepertinya tahu di mana mereka. Gimana kalau kita langsung cek lokasi, Pak? Kita sekarang. Tiwi haus, Nek. Nek, bawain minum buat Tiwi, Nek. Tiwi haus banget. Aku merasa ringan sekali. Ya Allah, apakah ini menandakan bahwa hamba
harus kembali ke alam kematian. Tiwi. Nek, tolongin Tiwi. Tiwi haus banget. Nenek. Kamu harus bertahan, sayang. Maafkan Nenek. Nenek tidak bisa menyelamatkan kamu. Ya Allah, apabila Engkau berkenan, izinkan hamba untuk menolong cucu hamba, ya Allah. Hamba mohon, beri hamba kesempatan, ya Allah, untuk menyelamatkan cucu hamba. Tiwi. Tiwi. Ibu! Taufik. Taufik, anakku. Taufik, anakku. Taufik. Dan tolong sampaikan ini pada anak ibu, Taufik. Tapi Bu, kenapa nggak ibu saja yang kasihkan sama Pak Taufik? Tolong ya, Nanya. Tolong ibu. Karina, lo sekarang harus ikut gue ke tenda. Halusinasi lo makin parah. Apaan sih, gue gak kenapa-napa juga. Gue udah ngomong sama ibu. Nggak kenapa-napa gimana, Nak? Gue nggak mau lo kenapa-napa, Nak. Ayo ikut gue ke tenda. Pokoknya lo harus balik, ikut sama gue ke tenda. Tapi lo harus ngecek. Tapi tolong cucunya, ya.